harus beres beres rumah gue, kayaknya gue pindah ke LA. Ngapain? Ya pindah sama si Koko lah. Oh, Kokonya orang Indo di LA. Naik lagi. Orang Indo dia ada di Indonesia apa ada di San Francisco? LA. Oh god. That's why itu pulang pergi ya. Oh god. Seneng deh. Gue curiga deh mantan lakinya itu deh. Bukan, mantan lakinya kan di San Francisco, jangan gila-gila deh. Ntar gosip deh. Gue curiga balikan deh sama sang suami deh, sang mantan deh. Gue? Iya. Kan mantan gue di Seattle, bukan orang Indonesia. Oh, dia tuh bukan orang Indo ya? Malaysia. Orang Malaysia. Curiga-curiga deh. Bukan lah, ngapain sama mantan gila-gila. Udah deh, ntar juga pasti tayang kok. Kalau emang pasti tayang. Tau gak? Iya. Tapi Tasya udah geger di Indonesia. Udah geger di Indonesia. Indonesia udah tahu. Indonesia udah tahu kamu? Iya, karena calon mertua. Dengerin, kita yang sebagai teman kayak keluarga, masa kita duluan gak pernah tahu? Enggak, karena calon mertua gue udah nge-post foto gue, jadi geger di Indonesia. Masa sih, Jong? Siapa sih? Gue penasaran deh. Tas, selidikin dong, Tas. Kok kita sebagai temen ininya? Ya? Iya makanya. Tapi orang nggak tahu si Kokonya karena si Koko tinggal udah besar di LA jadi pada nggak tahu. Oke. Jadi karena kita masalah percintaan sendiri masing-masing ya. Tas. Iya betul. Jadi makanya nggak ngurusin si Yuke mau kayak gimana karena bener, tahu. Benar. Kalau tahu gue tuh Yuke tuh bucin udah selesai gitu. Iya. Emang Coki Sitohang? Hah? Kok lo kecoh? Coki Sitohang punya istri lu jangan yang ada lu ya. Jangan dulu. Apa? Jangan diganggu. Biarkan saja. Biar duduk dengan tenang. Gitu. Jadi maaf ya guys kalau misalnya menghilang gitu di grup atau apa karena aku lagi fokus ke si Koko gitu kan. Okay. Nanti kalau misalnya aku udah married, udah punya anak baru gue bilang lah, "Ayo guys, datang yuk." gitu. Syukuran ya, nanti tunggu syukuran ya. Sayangnya aku udah digugurin sih, baru aja 1 bulan. Gugurin. Itu gitu gue bisa adopsi, lu enggak bilang sih. Ah, gue enggak mau. Bayinya tuyul sih. Bayinya tuyul kalau lu mah. Ah, serem. Itu apa sih, Mak? Bagus juga loh lipstiknya loh. Apa itu? Merek apa? Belum pernah lihat, gue beli sedikit. Waktu lagi sama si Jades itu, my boy. Oh, yang beli sama gue ya? Iya, you know what? Iya. Bagus ya, Mak? Bagus-bagus aja sih merah. Merah kan yang favorit gue. Anak dari mana punya rahim nggak? Hey, di sini kalau punya duit bisa bayi tabung, sayang. Bayi tabung, ngapain kita itu? Bisa adopsi, bisa apa, macam-macam. Kolot banget, anak dari mana punya rahim kagak. Lu atur aja nih maunya deh. Terserah lu netizen. Iya. Jadi kalian yang nanya mana Kak Selly sama Kak Sasha, aku tuh baik-baik aja sama mereka. Cuman Kak Selly sibuk dengan lakinya. Kak Stasia sibuk sama lakinya, aku juga sibuk dengan... Enggak, Kak Stasia sibuk dengan kerjaan barunya. Tapi kan belum itu, lu belum ngapa-ngapain. Oh iya, yeah, kerjaan baru gue kan sebagai ibu rumah tangga, Yuke. That's a full-time job, you know? Iya. Iya, saya. Kok diam? Aku ngeliatin kamu. Jadi kita nggak ada dusta di antara kita kan, nggak ada dusta di antara kita, nggak ada saling geta-getaan, nggak ada. Dusta apa sih, nggak ngerti deh. Jangan diperpanjang dong, please dong, kutu air. Jangan masukin gue ya dalam problem kalian ya, gue cuma dengar ya. Tapi lu nyentil-nyentil biar lu dimasukin kata-kata itu. Udah lungo juga, Cong. Udah kena air, kena angin. Udah kenyut. Jangan bawa nama gue ya, Kak. Udah lah.
Aku yang menyerah, biarlah. Mau minum kopi, Stai. Rasanya lu tinggal di negara mana? US, LA. Juga terus lu rumah lu, lu jadi itu kontrakin ke orang. Terus lu pindah ke LA. Oh my god, gua gak bisa. I don't know why, but LA is not a thing for me. Like, I'm too scared to live in LA. Well, sehat-sehat, husband. Kamu juga sehat-sehat ya. Kenapa? Lu kenapa tentang LA? Kayak gua tuh gak bisa gitu gua di LA gitu. I love LA. Actually, I love LA, tapi ya mah, apa, harus punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan kan sendirian, kayak Mbak Sally kan sedih. Anjing, single banget. Sebenarnya ada, cuman gue masih trauma, Cong. Masih selektif banget. Jadi makanya gue pikir, aduh, lagi pas malam minggu itu mau ketemu, nanti gue datengin nggak ya? Aduh, nggak deh. Katanya, gue mau dateng, mau ngeliat lu doang kok. Katanya, orang di tempat lu, enggak ah. Gue bilang, nanti aja deh, gue bilang gitu, gue lagi mau tidur. Please, katanya gue pengen ketemu sama lu. Gue gak mau. Pindah ke LA kerjanya gimana? Emang aku harus kerja, guys? Sebelum itu juga aku gak kerja. Aku kerja itu cuma sampingan aja. Aku juga gak kerja apa-apa, guys. Suamiku tiap hari. Ya walaupun aku sekarang jadinya aku gak punya duit ya, guys. Jadi sekarang tuh aku bergantung ke suamiku gitu. Tapi alhamdulillahnya aku bisa aja gitu, mau makan apa aja bisa, mau beli apa aja bisa. Kenapa lu gak jadi professional poker player aja? Siapa? You. No honey, nanti tunggu dong. Kan bisa, nanti lu coaching sama laki lu. Laki, kokoku juga main di poker, nanti kita main bareng ya. Tapi he plays big hand. Oh honey. Lo tanya Sally tuh, Sally lihat tuh laki gue. Iya laki. Maksudnya temen gue. kayak mau dikewong aja, mau dikewong emang. Iya dong. Lo tau gak ya, di tahapan kita ini ya. Ini yang paling cakep nih lakinya. Yuka, lo tau gak Yuka? Hold on. Tasya, hold on. Lo tau gak, paling cakep ini Tasya nomor 1. Laki nomor 1 pas gue. Ini laki kok kagak ada jelek-jeleknya, gue perhatiin ya. Dari mana? Itu gue lagi mabok lu yuk di kasino, lu inget? Gue lihat, iya ya kata tasnya, lihat dong kak. Itu gue lagi jedong bo sampai. Yuka, lu tau nggak? Gue tiap hari gue sama dia udah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan Yuka. Lu tau? Gue kadang-kadang masih mencari apa kejelekan laki-laki ini dari muka, body. Kau, yang jelek kau, hatimu yang busuk, Stas. Iya gue yang busuk. Gue cari biar gue gak terlalu cinta gitu kan. Biar gue gak terlalu jadi kayak pembantu banget gitu. Gue cari, apa ini laki-laki, sorry banget. Bener loh, laki gue juga suruh gue jangan-jangan ngomong yang kata kotor-kotor gitu kata dia. Mulutnya karena lagi sama cowok, jadi gak boleh ngomong-ngomong yang sangat frontal gitu ya, please. Tolong hargain teman kita satu ini, tolong hargain. Emang laki lo Kristen banget gitu, Yuka? Iya. Oh ya? Uh-uh. Oh ya Allah. Dia tahu lu cowok nggak? Ya iyalah, gila lu. Juga mengada-ngada kadang sih tapi. Dia kan pertanyaan kayak laki gue kan nggak tahu cowok awal. Kan lu makan gila-gila, kalau gue mah I give it all. I'm honest 100%. Iya kan gue udah perempuan Yuka. Ngerti iya, gak? Tapi kan aku wanita hybrid, justru itu yang dicari. Oh gitu ya. Bisa dicas, bisa di ngecas kan? Anjir. Wanita macam baterai. Ngeri banget. Laki aku nggak tahu, aku cok. tapi tiap hari minta ditempong, ya jangan gila-gila deh Andri deh. Andri naik dong. Oh iya, Andri dari tadi tuh request cong, cuma gue nggak ladenin. Abisnya kau datang dan pergi deh. Takut ah. Lagi makan apa? Japanese food. Lagi sakit. I'm sick.
Tahu kan? Ya udah ntar ntar perusahaan aku lihat aku nggak sakit kan kacau. Ya udah ntar aku mati dulu. Oh iya. Oh. Emang kalau lu? Iya. Yang makan lu live juga gilingan lu tidur. Iya makanya. Kan lagi mau pura-pura tidur. Ya, iya. Lah, kenapa di enggak, karena si Andri ini punya lagi dipantau sama itunya, sama orang kerjaannya dia, enggak boleh lah. Oh. Lagi sakit. Lagi sakit. Kasihan Andri. Yuk yang lagi sakit yuk. Ini udah lumayan jam 6. Gue ngeri banget lihat tuh. Gelap banget. So, gue di sini mulai lama, orang udah mulai banyak banget. Pulang lah, kau ngapain di situ? Makanya gue mau pulang. Terus pokoknya sambil jalan ya. Itu di mana sih kak yang Starbucks yang kita pergi itu ya, Porotin si Chris? Enggak. Ini di dekat kantornya Ibu Andri. Dekat Starbucks tongkrongan gue itu. Sekarang gue nongkrongnya di sini dan mereka udah tahu siapa gue. Jadi soalnya. Jadi so yang kok kita hoodie-hoodie-an gitu sih kayak Power Ranger deh. Ya dong, kita mau harus gini-ginian. Aku pajama, Kak. Pajama. Ya pajama, repot dah. Suami di mana suami? Masih di Indonesia, masih di Asia. Oh, suami lu masih di sana. Lagi berkabung keluarganya ada yang meninggal. Oh, turut berduka cita ya. Iya, thank you. Tadinya aku mau ke Asia mau support dia, kata dia enggak usah lah capek entar kamu gitu. Gila. Asia banget bahasanya. Emang benar. Akhirnya cinta lu tuh terlaksana ya. Amin. Benar. Itu doa sel gua dua kemarin guys. Gua enggak ini bentar. Right. Sebelum. Ini ya, guys, ini doa gua karena gua sakit hati sama Sally. Gua jauh-jauh dari San Francisco ke LA mau nemuin dia kabur. Ingat gak lo? Kemana? Yang gue bilang, Sel, gue ke LA ya, ke Santa Ana ya, iya mak. Jangan dipotong dulu. Gue udah nyetir dari LA dari San Francisco ke LA. Lu bilang, lu di mana mak? Gue udah di Boston, kata gue. Alemong, gue di jalan, lu ke Boston ada gila-gilanya si Sally. Oh iya, yang lu telepon gue itu ya? Iya kan? Akuin lu dosa lu, Sel, sama gue lu. Ya, gue akuin, gue dosa, tapi daripada jiwa gue terguncang, you know what? Pada saat itu tuh gue tuh stres tingkat tinggi, lu tanya tuh Tasya sama Alenka yang lainnya. Lo tau, mereka yang berkatin gue buru-buru ke Boston. Yeah. Daripada gue stres, terus makanya gue tuh gak bisa ngejelasin. Kenapa lu sendiri? Gue gak masalah, lu gak di sana, tapi lu ngabarin gue, giling. Iya, gue gak sempet ngabarin lu, makanya gue langsung, oh God. Lo tau gak pas gue telepon-teleponan sama lu itu gue tuh agak-agak down gitu, stres tingkat tingginya. Terus akhirnya, pas beberapa hari kemudian baru... Ntar gue selesai dulu, nah, itu gue ya. Unek-unek gue dulu. Jadi guys, yang kalian tahu kan gue ke LA itu tadinya mau ngasih support buat Mbak Sally kasih kan, karena dia baru temennya baru ada yang meninggal gitu kan. Tiba-tiba dia kabur ke Boston. Gue udah on the way itu LA, tapi emang Tuhan sangat baik sih. Gue bilang, Tuhan jauhkanlah dari orang-orang yang cuman mau memperalat gue, dijauhin. Berarti maksud lo Sally memperalat lu dong. Jahat lo. Gue memperalat lo, jahat banget lu. Tadi kan Sally lu bilang, yuk kesini dong yuk, gue parno yuk. Gue datang ke sana. Lu tahu nggak ya? Itu lebih pas gue udah kayak gitu. Iya ntar gue hari Jumat ya ntar. Boho, lu tahu ya? Itu malamnya itu makin tingkat tinggi gue stresnya. Terus tiba-tiba si Alenka, Tasya sama Andri, udah cepetan. Gue terbangin lu, beli tiket segala macam. Gue bilang gitu. Ih, itu dadakan, sumpah demi Allah. Iya, gue ngerti lu juga nggak mungkin ninggalin gue di sana. Cuma kan, komunikasi aja. Lu gue lebih ke komunikasi aja sih, mak. Gue juga nggak masalah mau di Boston, mau di mana. I don't care. Tapi kan gue kesana pasti tujuannya nemenin lu giling. Enggak. Sekarang gue udah nggak kangen sama siapa-siapa. I'm independent woman. Untung gue ada laki sekarang. Stasi aja kalau misalnya lagi pacaran, langsung nggak ada kabar, nggak ada apa. Menghilang bahasanya. Semua kalau pacaran emang kayak gitu semua. Ya udah sekarang gue pamit ya sama semuanya. Bukan menghilang dari gimana-gimana, maksudnya gue sibuk. Kalau gue sibuk
gitu ya, karena gue tau gak bener loh Yuka, aku tuh bener-bener ya, gak update status, story-story apa-apa. Itu tuh kayak I feel so much alive, you know, kayak living in real life gitu loh.